Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 3.45 menjelang subuh ini di depan Telaga Cebong. Sudah siap-siap azan subuh dan lihat hiruk pikuk ojek yang nganter para pengunjung kawasan Dieng yang mau ke Bukit Sikunir mau lihat matahari nongol. Jadi kemarin kita datang ke sini pas bubaran orang-orang yang baru lihat sunrise-nya ya. Jadi bikin macet deh. Mobil nggak bisa gerak karena bertabrakan dengan jalur yang mau keluar. Nah ini tuh ojeknya nonstop ini subhanallah nih. Ternyata keseruan di Bukit Sikunir untuk dari jam 4 ya, rata-rata pada targetnya jam 4 udah di atas itu. Ngelihat tuh 1, 2, 3, 4. Jadi ini ojeknya ini pada berburu ngetrip nih. Subhanallah. Ini yang seru ternyata nih. Dari jam 4 mungkin sampai jam 5 sampai yang telat bangun jam 6. Oh. Jadi ojek yang resminya mungkin yang member di sini pada pakai rompi kuning begini. Nah, itu bisa berdua tuh boncengan nih. Mungkin itu dari gerbangnya si apa tuh? Namanya apa ini ya? Gerbang Bukit Sikunir mungkin. Ya, dari parkiran. Aduh, dingin banget. Wah, kita ngeliput aja deh, enggak jadi kita ke Bukit Sikunir. Kasihan yang mau. Oh, nanti habis subuh kita lihat lagi. Ini pada beracu. Racing ini ojeknya ini. Kenapa? Karena mereka bakal ngejar harus naik cepet-cepet ke atas buat ngambil penumpang lagi ya. Nah, alhamdulillah udah azan. Nah, ini suasana yang paling cakep ini nih, azan subuh di tepi Telaga Cebong. Kita nginep di penginapan tanpa nama, homestay Pengkolan ya. Masjidnya jauh sana, jadi kita sholat di kamar aja. Ini ada yang camping juga, kebayang dinginnya. Ada tenda-tenda, itu ada kabin-kabin juga tuh, enak di situ ya. Cukup lumayan, kabin sederhana, kecil. Beda dengan kabin yang kemarin kita lihat ke arah Dieng, cakep-cakep kabinnya, cuma ya mahal-mahal juga, di atas 1 juta mungkin ya. Kalau di sini mungkin masih bisa 500. Kita kamar di atas bisa buat 6 orang rame-rame nih. Nuh, motornya, ojeknya tuh non-stop tuh. Ya Allah, subhanallah ya, berkah banget tanah Dieng buat orang-orang berbagi rezeki dari kota, dari aneka penjuru Nusantara datang ke sini buang-buang duit menikmati keindahan tadabur alam. Ada yang jalan juga teman-teman nih. Ini jalan dari penginapan sana kali ya, yang dekat masjid itu juga banyak tuh. Mana nggak kebagian ojek gitu. Kalau pakai mobil nggak mungkin lah ini, karena parkirannya di sini juga padat nih. Makanya orang milih camping di sini, kemudian langsung naik ke atas. Oh, yang lampu-lampu sono itu adalah camping ground juga. Kita parkir di depan sini. Ini recommended lah kalau mau settingan ke camping ya, kemudian naik ke atas di depan telaga, memang oke banget. Di sana juga banyak villa-villanya nih. Oh, non stop, nggak berhenti motornya. Ya Allah, kita turun, kita mau wudhu.
Jadi nih kamar 2 di atas, ya. Enggak ada WC-nya, WC-nya di bawah. Kalau kamar di bawah ada WC di dalam, tapi kita kayaknya lebih enak di atas. Bisa lihat. Ini naik lagi. Nah, ini progres di lantai 3. Dingin. Kabutnya baru turun. Pas listrik kamu. Enggak jadi. Ini mau lagi bikin lantai ke lantai ke atas lagi ini. Tuh pada jalan kaki. Pada semangat. Mau mi ke atas? Bangunin subuh dulu, buka pintunya. Enggak azan kepada bangun dasar bocah-bocah. Kita hitung ya, dalam semenit berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, dalam 30 detik mungkin ada 10 ojek ya. Yang naik, yang turun lebih banyak lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kayaknya saya nyerah deh ya. Enakan ngeliput ini aja deh, traffic jam di Telaga Cebong menuju Bukit Sikunir. Seru banget ini. Nah, biasanya kalau pas bubaran nih ojeknya sampai ngantinya sampai sini nih, sampai belokan sini ya. Ini masih bisa sampai parkiran sana nih. Nanti siang di jam 7-8 kemarin kesini jam berapa ya? Jam 9 apa jam berapa ya? Ngantrinya dari sini. Bau duk kemenyan ini enak, baru. Ini proyek di depan juga lagi bikin villa-villa nih. Oh, pada jalan juga nih.